Bea Cukai akhirnya serahkan alat bantu SLB ke pihak sekolah, sempat tertahan sejak 2022. Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta akhirnya menyerahkan alat bantuan belajar untuk sekolah luar biasa SLB yang didapatkan dari perusahaan Korea Selatan. Diketahui, barang tersebut telah tertahan sejak tanggal 18 Desember tahun 2022 lalu. Barang berupa keyboard sebanyak 20 peks itu akhirnya dibebaskan bea masuk, karena telah mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai barang hibah oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Terima kasih kami ucapkan atas bantuan dan dukungan penyerahan barang hibah untuk peserta didik berkebutuhan khusus tunanetra ini, ucap PIT Kepala SLBA Pembina Tingkat Nasional, Dede Kurniasih, di DHL Express Distribution Center Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Dede mengaku terkait viralnya barang hibah yang tertahan tersebut karena kurangnya wawasan dirinya dalam proses barang hibah impor. Dia pun meminta maaf kepada pihak Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan atas viralnya perkara tersebut. Kami mohon maaf terkait kekurangan wawasan dan ketidaktahuan kami terkait prosedur itu yang membuat miskomunikasi. Mohon maaf juga atas kegaduhan di media yang selama ini kita ketahui, ujar Dede. Di sisi lain, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan, alat bantu untuk SLB itu telah ditetapkan bebas pajak bea masuk. Terkait adanya tagihan uang hingga ratusan juga sebelumnya, Askolani mengaku itu hanya sebuah kesalahpahaman. Sudah ditetapkan sesuai ketentuan pemerintah dibebaskan bea masuk pada hari ini. Kasus ini terjadi karena adanya masalah komunikasi dengan baik, sehingga akan menyikapinya kurang baik, paparnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.